Okay, assalamualaikum. Hari ni aku nak review sikit. Ada empat barang ni aku beli. Empat barang daripada Lazada. Nama dia punya kedai Pro DIY. Okay, cordless engine grinder. Sini. Okay, ni barang dia. Okay. Ini macam biasalah, dia punya buku, buku manual. Right. Okay. Ni brand Machi eh. Macam mana sebut dia pun aku tak tahu. Machi Plus brand. Teknologi dari Japan. Tapi aku tak tahu daripada mana ni. Dia punya made in mana ni aku tak tahu. Cuma teknologi dia saja Japan. Okay. Try go. Tolak dia, kena tolak ke tepi sini dulu baru boleh ke depan. Okay. Ini dia. Okey. Okey. Okey, yang tadi yang dia grinder eh. Okey, sekarang kita tengok ni pula. Okay. Bateri tak dapat sekali tau. Bateri kau kena beli asing. Ni yang dia grinder ni rotary hammer. Rotary hammer. Sekejap eh. Model MT-BRH18V. Okay. Sebab aku tengok tak ada lagi. Tak ada lagi orang review macam yang warna hijau ni. Tak ada, aku buat review lah. Aku beli semua ni kan. Tapi aku beli macam ni. Di set yang macam ni. Dia tak ada combo. Dia tak ada combo. Kau kena beli asing-asing. Tapi dalam satu ni lah. Dalam satu pekat lah. Okay, dekat dalam Lazada tu kan, kedai Pro DIY. Okay, ni buku manual dia lah. Okay, kita letak tepi dulu. Okay, kita tengok ni. Yang ni rotary hammer. Rotary hammer, tengok padat jugalah. Dan sedap juga tadi buat. Okay. Okay, kita dengar bunyi dia, tengok. Okay. Ni ada empat mode. Okey, empat mode eh. Green. Green dengan hand. Okay, tiga mode. Nah, tiga mode untuk hammer saja. Okey. So far okey. Tak ada masalah. Okey. Rotary hammer sudah eh. Okey, kita try. Ni pula. Okay. Yang ini Impact wrench. Ini benda yang paling aku minat ni. Benda yang paling aku minat ni. Okay. Dia kecil je. Tak besar sangat. Okay. Kita try pasang bateri tengok. Okay. Bateri dah pasang. Okay. Tengok macam mana bunyi dia. Okay. Dia ada speed tau. Dia ada speed kat sini. Okey, kita nampak aja Fokus jap. Ada 3 speed. Okey. Kalau speed warna hijau ni paling laju. Paling laju. Dia ada speed. Okey. Dia ada 3 speed. Dia betul tadi ada 3 speed. Speed yang warna merah ni dia slow. Okay. Dia speed warna biru ni dia tengah-tengah. Kalau nak laju, speed warna biru. Okay. Not bad lah, not bad. Harga dia dalam 100 lebih dia ni. 100 lebih. Okay, total aku beli 4-4 ni. Siap bateri dengan bateri 4 dengan charger. Semua asing-asing. Total 1270 lebih kurang macam tu lah. Sebab aku beli itu 12-12 je. 12-12 je aku beli. So dapat harga tu. Kalau tak dalam 1400 juga lah. Tak adalah jauh sangat. 200 pun duit juga kan. Okay. So,
Okey, impact wrench dah settle. Okay, kita pergi kat sini pula. Kita pergi dekat cordless impact drill. Impact drill ni semua ni. Aku beli impact drill ni, aku beli brand Machi ni. Sebab kau tengok ni, tengok ni. Ni besi tau. Besi ni dia macam brand Warcraft. Brand Warcraft dah apa dah. Kan? Brand Warcraft, Milwaukee pun macam ni juga. Ha. Nak beli Milwaukee sebiji dah berapa kan? Sebiji dah 700. Itu solo. Tak tahulah siap dengan kalau combo pun 2000 lebih pun ada 3 barang lah kot. Okey, ni bateri. Bateri aku beli solo satu je. Siap satu aku beli. Untuk power tool ni. Okey, kita test juga yang ni. Tak risau, kita test juga. Okay, kita test yang sini tak adalah macam dia tak adalah macam apa ni, macam impact range ni dia ada macam speed kan. Ni tak ada. Cuma dia ada 1-2 lah, 1-2 atas ni. Biasa drill kan. Okay, drill dah ada atasnya. Ada hammer, ada untuk drill. Ini aku tak pasti untuk apa benda. Tapi biasa ni untuk speed dia lah kot. Sebelum ni pakai drill biasa-biasa je kan. Ni 1-2 speed dia. Tu lah. 2 ni 1. Dia macam slow sikit. Okay. Right. Okay. Ni untuk impact ni, impact range kan. Okay, dia punya torque dia boleh lah. Aku rasa boleh ni buka tayar tak ada masalah ni kot. Sebab aku sebelum ni ada beli brand yang China punya. Beli brand yang China punya pun sampai-sampai aku terus buka tayar arus. Boleh tengok, tak ada masalah, dia buka. Okay lah. Untuk yang budget punya, kalau untuk nak budget punya ambil yang ni lah. Kan? Untuk yang brand tengok, okay, review semua okay kan. Dekat Shopee, Lazada. Okay. Setakat itu je, tak ada masalah. Untuk ni, untuk budget punya boleh lah kan. Boleh kalau nak budget punya. Kalau macam sebelum nak beli yang Milwaukee ke, nak beli D-Watt ke kan, kalau korang pakai benda ni untuk memang keperluan untuk korang pakai, memang tak ada masalah lah. Okay, itu sahaja.